dia sudah selesai. Ayam sebanyak 28 potong. Ayam goreng 8. Ini bumbu-bumbu untuk ayam goreng kelapa. Bawang putih, bawang merah, cabai besar. Ini kemiri sudah disangrai, kunyit, koriander, ketumbar juga sudah disangrai. Ini yang untuk wangi-wangian. Ada jahe, lengkuas, daun jeruk, ini serai dan daun salam. Ini kelapa. Saya pakai 2 bungkus yang frozen. Nah, untuk enaknya itu nanti ini saya kasih tambahan apa lengkuas parut ya ini, biar enak, sedap baunya. Oke. Yuk, ikuti keseruan yang kita masak. Ini ayamnya. Jadi ini pesanan untuk 25 orang. Bumbunya kita campur, kita marinasi sekitar 30 menit lah. Nah, ini kita masak, saya harus masak 4 kali nih karena kuali saya nggak ada yang besar, ini kuali kecil. Sudah saya kasih parutan lengkuas dicampur dengan kelapa, nanti biar enak. Kita ungkep sekitar 30 menit sambil sekali-sekali dilihat biar nggak gosong di bawahnya. Jadi ini dia kaldunya juga sudah keluar, sudah kering. Ini bisa kita angkat dan kita goreng. Ini yang tadi sudah saya bikin duluan. Ini masih ada sisa satu kali lagi. Ayamnya siap digoreng. Dan ini sisa kemudian juga akan segera, nanti digoreng terakhir. Gorengnya dengan api kecil. Ini udah matang, kita angkat. Sisa kelapanya kita goreng terpisah ya, biar dia nggak angus. Apinya sangat kecil. Terus kita tekan dia minyaknya biar turun. Kita biar dia kan dingin, biar dia garing. Terus kita tabur di atas ayamnya. Sisa kelapanya tadi kita taburkan. Ya, sudah selesai. Ayam sebanyak 28 potong.